Ya, pemirsa, bakal calon Presiden Anies Baswedan sambangi Kalimantan Selatan Kamis pagi. Bertempat di Stadion Mini Barakat Martapura, Anies Baswedan sampaikan orasi di depan ratusan relawannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengaku terkesan atas sambutan yang diterimanya. Kedatangan bakal calon Presiden Anies Baswedan disambut ratusan relawan Anies di Stadion Mini Barakat Martapura Kamis pagi. Di hadapan ratusan relawannya, Anies mengajak agar para relawan turut serta dalam upaya melakukan perubahan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku terkesan atas sambutan para relawannya yang ada di Kalimantan Selatan. Sambutan warga Kalimantan Selatan, Pak. Anies, Anies. Sampaikan apresiasi. Anies, kita tutup pertemuan ini dengan baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Optimis. Selama di Kalimantan Selatan, selain bertemu dengan para relawannya, Anies juga sambangi tokoh agama Kabupaten Banjar, Pondok Pesantren dan Pasar Terapung Banjarmasin. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan.